Beraksi menggila, JDT berjaya membuat sukar Shanghai Port pada ACL Elite malam ini. Aksi antara The Red Eagles dengan Harimau Selatan ini merupakan yang pertama buat kedua-dua pasukan di pentas Asia termasuk Liga Juara-Juara Asia. Bagi JDT ini kali kedua mereka bertemu pasukan dari China di pentas Asia. Sebelum ini JDT pernah berentap dengan Shandong Luneng di peringkat kumpulan ACL edisi 2019. Sebelum ini pengendali Shanghai Port Kevin Muscat enggan memandang rendah cabaran JDT yang boleh sahaja menyukarkan pasukannya. Pernyataan Kevin Muscat itu menjadi nyata selepas Johor Darul Ta'zim berjaya mempamerkan aksi hebat membuat sukar tuan rumah dengan pelbagai serangan mengarah ke penjaga gol lawan. Bagaimanapun tuan rumah juga tak kalah hebatnya dengan beberapa kali mengancam pertahanan JDT sehingga berjaya menciptakan gol hebat. Selepas ini JDT akan menentang Shanghai Shenhua dalam aksi ACL seterusnya pada 1 Oktober nanti.